Hai, yang malah lebih sering muncul, di subscribe dulu ya. Lala. Iya Pak. Caca kemana ya? Kok saya nggak lihat? Tadi pagi dia chat saya, katanya sakit Pak. Loh, suratnya mana? Katanya nyusul Pak, sakitnya dadakan, nggak sempet bikin surat. Ada-ada aja sih. Ya udah, kamu kasih tahu dia. Nanti kalau dia masuk, serahin surat sakitnya ke saya. Iya Pak. Kayak yang kalian lihat, Caca hari ini nggak masuk karena katanya sakit. Gak tahu ya beneran sakit apa karena sekarang ada kuis fisika, makanya dia nggak masuk. Soalnya dia ganti sama fisika. Kalau kata dia, fisika itu diciptain cuma buat menguji mental manusia doang. Sanggup nggak para manusia ini ngelewatin pelajaran yang susahnya kayak ngebelah kelapa pakai kelingking? Hah, sebenarnya kalau masih di kelas mah nggak ada masalah misalnya Caca nggak masuk sih. Paling ya cuma nggak ada teman ngobrol aja. Yang jadi masalah kalau lagi istirahat. Lala, Lala, mau tambah saus nggak? Lala, Lala, esnya udah cair tuh. Mau direfill nggak? Sendoknya jelek banget itu. Gua ganti pakai sendok perak ya. Di sini gerah ya. Sini, gua tiupin lah. Ih, amit-amit. Cowok-cowok di sini tuh nggak beres. Tiap Caca nggak ada, gue selalu dikerubungin begini. Lagian, Caca itu juga semacam jimat pengusir cowok-cowok kayak gini. Cuma cowok-cowok yang mentalnya kuat aja yang masih berani deketin gue pas ada Caca. Contohnya... Galis! Galis! Abe nih datang! Nah, langsung muncul makhluknya. Woi, woi, woi! Ngapain lo semua deketin nenggelis gue? Pergi lo semua! Pergi! Di, emang lu siapa, Ben? Ngatur-ngatur kita. Lo. Lo nggak tahu gue siapa? Gue ini Tuan Muda Benny. Calon pewaris tunggal Dodi Company. Tempat cuci steam terbesar di kota. Ya bodo amat lu mau pewaris tunggal, kek. Pewaris ganda campuran, kek. Nggak peduli gue. Selagi lu bukan cowoknya Lala, lu nggak berhak ngusir kita. Tahu nih, pacar bukan. Sosokan posesif. Orang Lalanya aja gak apa-apa kok kalau kita kerubungin gini, ya kan lah? Sejak kapan gue bilang? Tuh Lalanya bilang gak apa-apa tuh. Hah? Udah deh lo gak usah gangguin kita. Kalau mau deketin Lala ngantri sini. Dih, Tuan Muda Benny disuruh ngantre. Gak level ya ngantre sama orang katro kayak kalian. Dih ngaca, yang katro itu loh. Lo semua yang katro. Gue mah cowok elit starboy. Di orang kagak punya kaca di rumah kali ya. Lo yang gak punya kaca. Lo! 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 Lo semua bisa diem gak sih? Dari tadi ribut aja. Gak tahu banget orang lagi makan apa? Ampun gelis. Mereka duluan yang bikin ribut. Sama aja lo semua. Gak ada bedanya. Hup. Bikin gak nafsu makan aja. Kalau ada Caca, biasanya dia yang ngusir atau yang nenangin gue pas gue mau ngamuk. Tapi kalau gak ada, ya terpaksa gue ngamuk biar mereka kapok. Sepulang sekolah, biasanya gue sama Caca ke ruang OSIS buat ngerjain tugas-tugas OSIS. Biasanya mah gak lama, udah selesai, terus kita bisa ke warung sebelah ke Tommy Ayam deh. Tapi kalau gak ada Caca gini... Gak tau kenapa, pasti tugas OSIS mendadak jadi banyak begini. Tugas ngurus dokumen lah. Lala, dokumennya harus siapa hari ini ya? Sebanyak ini? Iyalah, itu semua dokumen penting. Oke, siap. Belum lagi kalau ketos minta gue ambil sesuatu yang dibutuhin. Lala, tolong ambilin tas siswa di ruang guru dong. Oke, siap. Ini data siswanya. Sekarang tolong ambilin dokumen acara hari guru dong. Tapi ini data siswanya gimana? Ya udah taruh aja. Cepetan lah ambilin. Oke.
Ini dokumen. Tolong ambilin laptop, Pak. Pak, itu tintanya habis. Ambil dulu sama Mirong TU. Ini data siswa, laptop, dokumen, printer, tinta, sapu, spidol. Udah semua nih. Ada lagi enggak? Gak ada lah. Lo bisa lanjut kerjaan lo. Akhirnya duduk juga. Sekarang tinggal news. Ini perasaan gue doang atau emang dokumennya makin banyak ya? Iya, itu sekalian lo pergiin semuanya lah. Gue mau balik. Ah, Caca, lo kenapa gak masuk sih? Akhirnya selesai juga. Kirain saking banyaknya gak bakal selesai hari ini. Lagian kenapa sih? Ketos kalau ngasih tugas suka gak kira-kira gitu. Lala. Suara siapa itu? Ini gua, Robby. Sorry Rob, gua gak bisa lihat lo. Muka gua kehalang dokumen OSIS. Ada-ada aja deh. Ya udah, sini gua bantuin. Ini gak apa-apa lo bantuin gue. Gak apa-apa lah. Emang siapa yang ngelarang? Iya, siapa tahu lo lagi sibuk. Enggak kok. Gua baru aja selesai latihan tadi. Oh, gitu. Ya udah yuk. Ini mau dibawa kemana? Ke ruang guru. Oke, oke. Untung ada Robby. Lumayan jadi gak banyak bawaan gue. Lah, lo tumben gak sama Caca? Si Caca gak masuk. Katanya sakit. Sakit apa dia? Gak tahu. Dia tadi cuma chat bilang sakit doang. Gue juga mau dong. Mau sakit? Bukan, mau ngechat lo juga. Apaan sih? Bilang aja mau minta nomor gue. Gimana? Boleh gak? Boleh-boleh aja. Asal lo gak spam chat nawarin situ slot. Gak bakal lah. Oh iya, lo udah makan belum? Kenapa? Lo mau ngajak makan bareng? Niatnya sih gitu, kalau lo gak keberatan. Ini dia ngajak makan bareng, pasti ada maunya nih. Kalau gue terima, nanti dia mikir gue suka sama dia nggak ya? Tapi kalau gue nggak terima, nanti dia marah, terus gue dianggap sombong nggak ya? Kalau gue dianggap sombong, berarti sia-sia gue udah coba buat ramah ke dia. Duh, gimana nih? Gue harus jawab apa nih kalau gini? Lah, kalau lo nggak mau, juga nggak apa-apa kok. Gak usah terlalu dipikirin, nanti kepala lo panas. Iya, gue mau kok. Serius? Ya udah, abis naruh dokumen di ruang guru, kita makan dulu ya. Iya. Cuma makan doang, gak apa-apa kali ya. Nah, ini namanya warung seblak. Gue juga tahu lah, yang bilang ini warung Madura emang siapa? Gak gitu. Maksud gue tuh, ini warung seblak yang biasa gue datengin sama Caca. Oh, lo sering kesini? Iya, ini tuh tempat favorit gue sama Caca. Kita sering banget kesini. Selain sama Caca, biasanya lo kesini sama siapa lagi? Gak pernah ada yang gue ajak kesini. Gue selalu sama Caca. Berarti gue spesial dong nih, kalau lo ajak kesini. Nah kan, dia malah nganggapnya begitu. Kalau gitu gue bawa ke warung lain aja. Gue bercanda kok, lah. Iya, lo mau pesan apa? Bilang aja ke abangnya, buat gue gitu. Dia udah tahu kok selera gue tuh gimana. Oke, oke. Lama banget sih ini tukang es buah. Bikin 5 porsi doang udah kayak bikin hajatan. Lama banget. Anjir.